Perkelahian antar siswa juga terjadi di Sumatera Utara. Tiga siswa saling adu jotos di lapangan dan polisi pun turun tangan untuk memediasi hal ini. Tiga orang pelajar adu jotos di suatu lapangan di Lintong Nihuta Humbang Hasudutan Sumatera Utara. Perkelahian ini pun direkam seorang warga dan diposting di media sosial. Siswa yang berkelahi berasal dari SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Mengetahui kejadian ini, polisi memanggil orang tua dan ketiga pelajar SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Mereka dijemput dari rumahnya. Dalam proses mediasi, kedua orang tua pelajar setuju untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka berkelahi, memang ada permasalahan sedikit di sekolah, kemudian berlanjutlah perkelahian tersebut di tanah lapang. Jadi pada saat mereka berkelahi, ada yang memvideokan dan terlihat dalam capture atau dalam video tersebut ada yang dipukul atau ditendang. Tadi kita sudah undang mereka berserta orang tua, kepala dusun, Babin Kamtibmas, juga Kapolsek, kita undang untuk mengklarifikasi. Kita undang untuk meluruskan dan ternyata mereka bersedia untuk dimediasi berdamai. Polisi meminta sekolah dan orang tua memberikan pengawasan tambahan agar hal ini tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Humbang Hasudutan Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan.